Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari iNews. Ira Khazar menang kes mahkamah, tak sangka Dato' Dr. Naim jelas kenapa kekalahan Puteri Sarah itu boleh berlaku. Sampai bila nak dipijak-pijak, 4 tahun berdiam diri, Puteri Sarah nekat saman Ira Khazar. Pelakon cantik Puteri Sarah Liana memberitahu dirinya akan mengambil tindakan undang-undang terhadap orang ketiga yang telah mengganggu rumah tangganya selama ini dan seterusnya menjadi madunya. Menurut siaran langsung harian Metro, selebriti berusia 36 tahun itu nekat untuk meneruskan saman terhadap pihak ketiga. Seperti yang dimaklumkannya sebelum pergi menunaikan umrah bulan lalu. Pemilik nama Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin itu mengatakan tindakan saman ini adalah jalan terbaik bagi menyelesaikan kemelut rumah tangganya setelah 4 tahun memendam perasaan. 4 tahun saya berdiam diri untuk bagi dia peluang, kalau boleh saya tak nak selesaikan masalah ini di mahkamah dan biarkan satu Malaysia tahu. Tapi apabila sudah sampai ke tahap ini, dia sudah biadab, katanya.